Hello friends, ketemu lagi di channel saya, Bird's Eye. Kali ini kita akan mereview sekaligus speed build dari Star Wars First Order TIE Fighter ini ya guys. Seperti biasa guys, ini nippernya, saya punya ada dua ya guys. Ya, terus ini pen cutter ya guys. Untuk motong yang melengkung-melengkung atau yang masih ada sisa-sisa ya. Terus ini amplas ya, seperti biasa. Oke, mari kita buka boxnya ya guys. Wis, oke, kita keluarkan dulu ininya, buku petunjuknya. Terus kita keluarkan semua runner beserta stikernya ya guys. Oke, mari kita speed build. Thank you.
Oke guys, kali ini review dari Star Wars First Order TIE Fighter ini bagus ya guys. Kalau dilihat dari ininya sih sangat detail ya guys. Ada dikasih penutup kaca pesawatnya sih. Yang depan ini bentuknya kaca, ini cadangan ya. Tergantung sih mau pakai yang model warna abu-abu yang ini atau yang kaca. Ini yang atasnya juga bisa diganti. Terus ada mini figurnya sih. TIE Pilot Fighter ini kalau salah. Untuk detail oke, untuk harga not bad ya, masih oke sih. Kalau untuk koleksi sih worth it lah. Untuk kadang ada orang yang suka yang pesawatnya Star Wars yang dikoleksi, ya harga sih budgetable ya, boleh sih. Terusnya ininya juga bagus ya. Oke lah guys, itu aja. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Bye bye.